السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. وقال ربكم ادعني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Segala puji hanya untukmu ya Allah yang telah menjadikan kami berpasang-pasangan. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sekalian alam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami di atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perasmian webinar bicara psikologi cabaran di musim COVID-19, yang mana dengan izin-Mu ini akan dirasmikan oleh yang berbahagia Encik Ahmad Kamal Idris bin Haji Muhammad Nawawi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas Malaysia yang kami semua kasihi. Semoga majlis ini dilimpahi keberkatan dan keselamatan oleh-Mu dari awal hinggalah ke akhirnya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, jadikanlah segala ilmu pengetahuan yang kami perolehi di sepanjang program ini nanti dapat dijadikan panduan dan diamalkan untuk diri kami, pasangan dan ahli keluarga kami. Semoga dengannya dapatlah kami membina sebuah keluarga yang bahagia, mawaddatan warahmat. Ya Allah, apa yang telah Engkau beri nikmat maka tambahkanlah, dan apa yang telah Engkau tambahkan maka berkatilah, dan apa yang telah Engkau berkati maka bagimu segala pujian ke atasnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersyukur, dan jadikanlah kami kecil pada pandangan mata kami dan besar pada pandangan mata orang lain ya Allah. Ya Allah, berkatilah pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami. Ya Allah, ya Zal Jalalil wal Ikram, limpahkanlah juga rahmat dan keampunan-Mu kepada pasangan-pasangan kami dan ahli keluarga kami. Kurniakanlah kepada kami semua ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi setiap dugaan dan cubaan hidup dalam menjalani kehidupan berkeluarga, lebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh dugaan ini dalam suasana norma baharu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu juga akan segala sebab yang boleh mendorong mendapatkan rahmat-Mu dan segala keampunan-Mu, terselamat daripada segala dosa, beruntung mendapat segala kebaikan, berjaya mendapat syurga dan tersisih dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, tiada tertinggal kepada kami walau satu dosa pun melainkan Engkau ampunkannya ya Allah. Tiada tertimpa walau satu kesusahan pun melainkan Engkau melepaskannya ya Allah. Tiada dihinggapi oleh sesuatu hutang melainkan Engkau menjelaskannya. Tiada timbul sesuatu hajat mengenai dunia dan akhirat melainkan Engkau tunaikan hajat itu ya Allah. Mohon limpah rahmat-Mu juga ya Allah, Tuhan sebaik-baik yang memberi rahmat. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, di saat ini juga kami memohon dan merayu kepada-Mu ya Allah, selamatkanlah kami dari bala bencana, huru-hara dan wabak-wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19 yang masih tiada pengakhirannya. Angkatlah, hapuskanlah, lenyapkanlah wahai ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran-jiran kami dan negara kami dan seluruh dunia daripada wabak ini ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti ya Allah. Permudahkanlah urusan kepada mereka sedang dirawat, dan rahmatilah roh saudara se-Islam kami yang telah meninggal dunia sebab terkena jangkitan wabak ini ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang ketika dan saat ini sedang bertukun lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini. Permudahkanlah urusan mereka serta lindungilah mereka ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبلكم منا ومنكم تقبل كريم.